Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Demokrat menyebut kedatangan Anies sebagai silaturahmi politik. Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto bertemu di kawasan Monas. Sembari jalan pagi bersama, Puan dan Erlangga menyamakan frekuensi jelang Pesta Demokrasi 2024. Berikut rangkumannya dalam Fakta 62 Detik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Erlangga menyebut pertemuan keduanya untuk menyamakan frekuensi antara Golkar dan PDIP jelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dalam pertemuan ini, keduanya juga sempat jalan santai dan mencoba mobil listrik berkeliling Monas. Sementara Anies Baswedan disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah petinggi Partai Demokrat. Ratusan kader yang hadir menyambut antusias kedatangan Anies sembari meneriakan yel-yel Anies AHY. Anies Baswedan dan AHY menggelar pertemuan empat mata membahas sejumlah hal termasuk Pilpres 2024. Agus mengatakan Anies dan Demokrat memiliki kesamaan visi dan misi, yakni memperjuangkan perubahan dan perbaikan terhadap bangsa Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.